17 Juni sudah meningkat menjadi 140 rumah sakit dengan ada 8.524 tempat tidur dan 1.186 ruang ICU. Kemudian rumah sakit Pemprov DKI Jakarta jumlahnya ada 32. Semua rumah sakit milik Pemprov digunakan untuk menangani COVID. Dari 32 itu ada 13 rumah sakit yang 100% hanya untuk penanganan COVID. Lalu 19 lainnya menampung pasien COVID sampai lebih dari 60% kapasitas rumah sakitnya. Ini mengirimkan pesan kepada semua bahwa ya kita menambah tempat tidur, menambah kapasitas rumah sakit, tapi lonjakannya terlalu cepat. Kalau saja minggu lalu tidak ditingkatkan kapasitasnya, mungkin sudah tembus 100%. Minggu lalu kita mengalami kasus harian tertinggi, yaitu 5.582 kasus baru, dan dari angka itu 655 adalah anak usia 5-18 tahun, kira-kira 12%, dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.